Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqanuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqanuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqanuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hafifah. Ya, saya.
kenapa kau hadir di tempat ini? Saya cuma mau menolong mereka. Berarti kemarin kau sudah menyembuhkan mereka? Iya. Apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kau senang di sini? Iya. Sudah bertemu dengan Nyi Indah? Sudah. Adakah Nyi Indah mengatakan sesuatu kepadamu? Ada. Apa yang dikatakan Nyi Indah? Sepertinya saya jadi lupa. Mungkin karena itu rahasia. Saya tahu, kamu tidak ingin mengatakannya, karena itu rahasia, kan? Ya. Tidak apa-apa. Semua para netizen juga bingung dengan hadirnya kamu. Tetapi, mereka perlahan-lahan akan tahu nantinya. Ya. Dan yang terpenting, kamu senang di sini. Sungguh senang. Alhamdulillah. Tetapi kamu tetap berhati-hati ya. Iya. Kamu juga tahu bagaimana situasi di sini ya kan? Iya. Ya, nilai netizen. Kita sudah kehadiran Hafifah. Yang dimana sama seperti saya. Sangat misterius. Tapi semua waktu akan menjawabnya. Karena di sini Hafifah hadir untuk menyembuhkan kesatria yang sedang dilanda kesulitan maupun tak berdaya. Benar kan Hafifah? Iya. Tapi setelah ini kamu beristirahat dulu ya. Iya. Saya akan melanjutkan misi saya. Kamu silakan kembali ke tempatmu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku sudah tahu maksudmu hadir dan membantu di sini. Dia hadir di pertapaan saya itu untuk memberikan solusi bagaimana penyerangan padepokan Progokil. Baik, terima kasih atas bantuannya Hafifah. Kamu bisa pergi. Dia sudah pergi. Itu siapa, Bunda? Dia adalah Hafifah. Dia ketika menginginkan untuk menolong seseorang, maka dia akan hadir. Apapun keinginannya, dia akan hadir tanpa kita sadari. Benar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Master. Badoko. Sama siapa? Saya sendirian. Kemarin saya sama. Hah? Itu Master BLS. Lepaskan mereka. Lepaskan. Lepaskan sahabat saya itu. Ah, alhamdulillah saya sudah sampai di padepokan Rogo Wirowo. BLS, apa yang kamu lakukan sama sahabat kita, BLS? Dia kasihan. Lepaskan dia. Astagfirullahaladzim. Apa kan kemarin? Saya ingin menyelamatkan kalian semua. Apa? Alhamdulillah. Master BLS, kenapa seperti itu?
Mana? Saya sudah tahu nih mau mana. Astagfirullahaladzim. Apa yang diomongin kemarin? Gimana suruh kentut? Di mana abang saya? Master BLS. Ngapain kamu mencari dia? Ingatkah saya? Di mana kamu saya suruh kentut? Tidak perlu tahu. Kentut sudah jadi pengikut kami. Tidak mungkin. Dia seorang kesatria, tidak mungkin tergoda banyak dengan kalian. Tolong. Tidak mungkin kamu bilang. Tolong. Di sini semua ada, semua lengkap. BLS, sadarlah kamu BLS. Bubar. Siap. BLS sudah ikut kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahalazim. Master Handoko. Siapa kamu? Mengenai muka saya. Suruh gentu. Siapa suruh gentu? Itu Mbak Suruh Gento. Astagfirullah. Master BLS. Penipu kena tipu. Sadarlah BLS. Guru. Astagfirullah. Master Allah. Allah. Astagfirullah. Untung saya tidak kebakar. Enggak apa-apa. Bagaimana? Lepaskan. Kenapa kau mau lepaskan ini? Ini lepaskan. Suruh Gento. Apa yang kamu lakukan, Suruh Gento? Siapa Suruh Gento? Master BLS. Aku tidak mengenal. Siapa Suruh Gento? Menyingkirlah kalian. Jangan ikut campur. Kau kenal. Kamu Michael. Ya. Lepaskan baju kamu. Kau kenal dengan orang itu. Apa yang kamu pakai itu? Ya, lepaskan baju itu. Kau menghina simbol kami. Kau tidak pantas menggunakan pakaian itu. Hei, simbol kami. Itu master, istiper master. Iya. Kau menghentikan padepokan jagat dengan padepokan sesat ini. Supaya padepokan kalian bersatu dengan padepokan kami. Master BLS. Kurang apa selama ini padepokan sebenarnya? Kurang jagat. Banyak. Apa kurangnya? Sebutkan. Makan dicatu. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Jangkrik payah. Kenapa? Tidak ada. Jadi sebab itu kamu berkhianat. Yes. Jagret pun nunggu maghrib. Dia pengen tahu. Mending dapat jagretan. Di luar sana tidak dapat jagretan. Astagfirullah. Guru. Jadi guru. Guru. Nyadap kalian semua. Kenapa kalian lemah? Bangun! Dia curang! Gantong! Michael! Ya! Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Master BLS, ya Allah, kenapa kamu seperti ini? Allah, Allah. Master BLS, Master, jangan bodoh. Kalau masih lemah, jangan masuk ke partai orang kami. Bisa berubah Pak Gentuh. Suruh Gentuh. Siapa suruh Gentuh? Apa yang kamu lakukan suruh Gentuh? Gentuh. Siapa itu suruh Gentuh? Tidak kenal. Master BLS. Sadar Master. Sayangi nyawamu. Master BLS. Hajar. Jika kau ingin bergabung dengan kami, istimpar BLS. Monggo. Ingatlah monggo. Istrimu BLS. Monggo. Kau enggak ingat istrimu diincar sama Master Jim BLS? Ya. Siapa Jim? Apa kamu enggak capek? Siapa Jim? Kalah-kalah. Keluar kecap terus. Basur Gentuh. Basur Gentuh. Gentuh. Astagfirullahaladzim. Siapa berani memegang? Siapa Suruh Gentuh? Dia berani memegang. Mereka tinggal di padepokan sana. Itu pada pokokan kita juga. Selama ini kamu digaji dari situ, BLS. Gaji? Gaji? Memang digaji. Ya. Mas Ran. Kamu menyenor pas kali. Jangan siksa dia. Suruh Gentuh. Ya. Suruh Gentuh. Suruh Gentuh. Sering-sering kau ucap Suruh Gentuh. Aku tidak mengenal Suruh Gentuh. Saya punya Edi. Ide. Ya kan dengan setelan seperti Roro itu. Kamu sama. Coba kau bertarung dengannya. Saya ingin melihat kalian. Saya ingin melihat kalian bertarung. Aku suka bertarung. Secara jantan. Juga gila kalian. Saya suka mengadu domba. Kalau murid pada bukan Roro Birawa semua jantan. Tunjukkan kejantananmu kalau kau memang jantan. Ada juga yang gila. Jangan main keroyokan. Kami tidak main keroyokan. Kami tidak main keroyokan. Istighfar, kembalilah ke jalan istighfar. Hajar dia. Apa istighfar? Jangan ikut campur kau. Istighfar. Apa itu istighfar? Beres. Kau pemegang saya. Beres. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beraninya meremas pada pukulan saya. Master Beres, sadar Master. Istighfar. Kamu pikir kamu. Istighfar kamu. Kamu pikir kami kesurupan? Suruh Gentuh. Ya Allah. Berulang kali kau memalu Suruh Gentuh. Kenapa semua seperti ini? Kau memang Suruh Gentuh. Aku bukan Suruh Gentuh. Dia. Udin. Aku adalah Udin. Siapapun tahu, keluarlah dari raga Suruh Gentuh. Kau tak pantas menguasai raga itu. Aku telah bebas. Ini akibat. Penguasa padepokan ini telah membebaskanku. Dari wadah ini bisa membakar kursi cebol seperti ini. Ajar dia sedulurku. Wow. Mata. Master. Master. Ajar terus lo. Panggang lo. Astagfirullahaladzim. Guru. Jangan takut ancaman. Master BS. Jam 4 udah bisa sekarang. Pandai-pandai Master BS. Sadar kamu. Kau membuat malu darahku. Oh, buat buat. Ya Muhammad alaihi salam. Ya Karim Habibana ya Sayyidina. Allah ya Muhammad alaihissalam, maula ya Karim Habibana ya Sayyidina. Kita berjanji akan berdua. Mata apa? Master BLS. Salawat. Salawat. Gede. Allah. Astagfirullah.
buru. Menyingkirlah dari sini. Sebaiknya kita kesana saja, buru. Buru, kamu tidak apa-apa. Saya suka mengabdi. Di mana guru kalian? Saya tidak akan menyerang. Karena kau saudaraku. Saudara tidak penting. Apa saudara? Aku tidak mengenal nama saudara. Berbetan saudara. Subhanallah, itu gurumu Masar. Istighfar. Guruku enggak ada yang cebok. Apa maksud kamu? Di mana hati nurani kamu seperti sama guru seperti itu? Sadar Master BLS. Kan sudah saya kata. Jangan tahu. Kau tuh enggak usah kembali lagi. Di mana guru Mas? Hari ini aku lepas. Guru cebolmu nenek tua itu. Dia mencari guru kita, teman-teman. Betul. Tidak tahu. Laris, laris kamu. Allahu Akbar. Nah. Gede-gede. Berani masuk kepada kau, berani menyakitiku? Kau saudara sakitin. Ya betul kan? Cepat sakitin. Cepat. Allah. Tempus aja dia. No. Kau tidak berani menyakitiku. Di mana guru kalian? Dan kau? Di mana nenek tua itu? Apa kau? Kamu cari siapa? Jangan menatapku seperti itu. Yang tiap malam goyang sama kamu. Mana dia? Eh, kumpulkan mukamu aneh. Muka kamu juga aneh. Kayak bulus, tau kau. Gaya sosok ngilang. Berdiri. Sadar. Takut. Aku bukan suruh tentu. Tidak. Sadar. Kau tentu tidak ada nih. Lalu kau lihat apa? Aku. Master. Bagus. Apa kamu? Udah ngajar. Aku tidak mengenal kalian satu persatu. Matamu tidak pernah memandang kalau bukan aku. Master, saudaraku adalah ini semua. Seperti ini. Ini kah saudaramu? Master. Master BLS. Astagfirullahaladzim. Suruh Gento. Gento, suruh Gento. Kurang ajar. Pergi kalian dari sini. Gondrong. Kami tidak akan pergi. Master BLS. Allahu Akbar. Istighfar Master. Itu temanmu. Lofkar. Kesempatan ini jarang. Wah. Kau tahu enggak itu? Dana itu dicurigai. Jelas dicurigai. Karena enggak sesuai dengan apa yang sudah. Baru masih 70.000 aja diminta kocoknya. Jelas. Karena itu enggak sesuai. Aku diem lus. Saya kan juga dengan tata. Berani kau kemari lagi? Untuk apa? Nyawa taruh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masar, itu temanmu. Mau kemana kamu? Aduh. Ayo. Kejar, Wak. Kamu tidak capek. Masar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Let go. Minggir kamu. Siapa itu? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa ini?
Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah guru. Guru. Apakah ini guru dari mereka? Awas. Hei. Kau takut dengan kami? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Kumpulkan ilmu kalian. Astagfirullah. Guru. Allahu Akbar. Kejar. Kurang ajar kalian. Masar. Mati kalian. Gila kalian. Mati kan sana. Alhamdulillah, syukur kita tidak apa-apa. Untung guru cepat datang tepat waktu. Ya Allah. Gimana guru, kamu tidak apa-apa? Gila mereka. Mereka gak pandang saudara lagi, Dan. Allah! Sabar. Kalian sudah masuk ke kandang singa. Kalian tidak akan selamat. Allahu Akbar. Bismillah. Sadarlah Master BLS, sembah gendut. Kalau kau yang namanya guru, BLS, kita bermain. Jangan gara-gara jangkrik lagi seperti ini, guys. Enggak kok, mundur. Siapa namanya? Sadoko. Lucu sekali. Seperti kau enggak Iwan saja namamu. Ternyata dia yang paling kuat. Iya. Apakah ini guru dari mereka? Benar. Saya sudah pernah menjumpai. Salawat. Salu ala. Oh, kalian lagi menyanyi. Bagus nyanyian kalian. Sangat luar biasa. Salam. Salawat. Salu alai. Luhur. Khairil. Al-anam. Allah. Allah ya Muhammad. Semoga saja ya, kasihan Yinda sudah kewalahan, iya. Dan kita pun agak lelah karena sudah nggak bisa lagi, nggak kuat lagi dengan tenaga menggotong-gotongnya Indah tadi. Semoga saja ada bantuan dari atas langit atau dari mana. Iya. Ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Mbak, Mbak. Gempa, Mbak. Mbak, hah? Ada yang datang. Siapa ini? Hah? Allahu Akbar. Allah. Allah. Hah? Astagfirullah. Anak kecil? Mbak Ika ada anak kecil. Dia siapa? Kamu gak usah khawatir. Pak Indah akan saya sembuhkan. Kamu siapa? Siapa nama kamu? Saya heran. Kamu dari mana, Dek? Kamu tengah malam gini sendirian. Pakaiannya seperti tidak asing, tapi tidak mungkin. Kamu ingin menyembuhkannya Indah? Silahkan.
Semoga bisa ya netizen. Semoga Nyiila bisa disembuhkan oleh adik ini. Ini misterius loh. Saya bantu dengan salawatan saja ya netizen. Ayo baiklah kita bantu dengan salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sepertinya Nyiila sudah mulai bergerak. Tangannya bergerak-gerak. Semoga saja Nyiila bisa terbangun. Berarti wanita kecil ini benar-benar punya ilmu yang bisa menyembuhkan. Subhanallah. Saya penasaran siapa. Ada malaikat kecil menolong kita. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Nyi, Nyi sadar Nyi. Nyi. Nyiila sudah sadar. Nyiila. Nyi kamu sadar? Afifah? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu sama siapa? Kamu sendiri? Kamu sendiri? Hah, yang benar saja, Afifah. Kenapa kamu sendiri? Aduh, kamu gak pakai sendal yang lagi. Ternyata namanya Afifah. Bagus sekali namanya. Kok berani sih turun sendirian? Kamu sendiri? Kamu pinter banget sih. Kamu bantu aku. Terima kasih, Afifah. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba turun? Kesini. Kamu ketemu sama saya? Mau ketemu Bunda Mawar juga? Gitu. Kenapa kamu pintar banget sih bisa sendiri kesini? Dia siapa, Nyi? Kamu bisa ketemu dia di mana? Dia datang tiba-tiba. Iya. Dia tiba-tiba. Indah. Sendirian? Iya. Naik apa dia kesini? Jalan. Jalan? Tiba-tiba dia jalan dari sana. Saya terasa goyang-goyang gitu, jadi kayak gempa. Ini benar-benar Afifah kah? Ini benar-benar Afifah. Saya kaget loh. Dia ini dari mana, Nyi? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi intinya saya senang sekali ketemu sama Afifah. Saya senang sekali ketemu sama Afifah. Saya nggak nyangka loh kamu bisa kesini. Saya senang banget mbak, terus sudah lama banget nggak ketemu sama dia. Kamu dapat dia dari mana? Bisa datang tiba-tiba kesini? Inilah Allah mengirimkan malaikat kecil menolong kita. Iya, ketika kami sudah kelelahan. Tapi ini bukan tempat dia. Afifah, coba tanyain deh. Kamu pasti nggak, dia pasti nggak bisa jawab. Afifah, kamu tahu rumah kamu di mana? Kamu kesini sendirian. Tuh, dia sendiri kesini dan dia gak tau rumahnya gimana coba. Untung aja kamu gak diculik. Tapi subhanallah, power kamu sudah semakin tinggi ya. Walaupun kamu belum dewasa, belum sebesar aku, tapi energi kamu sudah tinggi sekali ya, Afifah. Hebat sekali kamu.
Terima kasih ya, kamu sudah bantu aku. Sudah datang, sudah sembuhin aku. Terima kasih ya, Pipa. Kamu udah jumpa sama Bunda Mora atau belum? Belum. Jadi gak bisa bicara nih? Bisa dong. Coba kamu bilang, saya Afifa ya. Saya Afifa. Tuh, bisa dong. Masa Afifa gak bisa bicara? Sudah lama banget nih gak ketemu sama Afifa. Coba aja ngobrolnya nih. Saya gemes nih. Afifa sini duduk sama saya. Duduk. Kamu mau ngobrol apa sama dia? Tanya-tanya. Tidak bisa. Saya tidak bisa menjelaskannya, Mbak Ter. Tapi intinya, alhamdulillah, Afifa bisa datang ke sini. Subhanallah. Ya Allah, saya itu senang sekali. Makanya itu kenapa setiap saya bertemu dengan anak kecil tuh saya sangat senang. Karena saya tuh ingat sama Afifa ini. Kamu tuh gak tahu siapa sejatinya dia. Kalau kamu tahu, terus kamu geleng-geleng kepala. Karena lihat, kamu lihat kan, kedatangan dia saja membuat goyang semua. Iya. Dia hebat sekali. Tapi Afifah, apa kamu kesini benar-benar sendirian? Iya. Jalan kaki. Kamu kok kuat banget sih? Kamu mau seperti kami ya? Menjadi kesatria. Kamu hebat sekali sih. Tapi semoga kedatangan Afifah bisa menjadi titik terang juga bagi kami. Saya sekali lagi ngucapin makasih banyak banget sama Afifa. Tapi Afifa, Afifa tahu nggak? Saat ini kami itu sedang mengalami kesulitan yang cukup besar. Saya khawatir kalau Afifa di sini. Kayaknya saya tuh harus beritahu ini sama Kang Mawas, Mbak. Karena gimana ya? Afifa ini memang cukup mumpuni. Tapi saya khawatir sama dia gitu. Gimana kalau saya bawa dia aja ya dulu? Bawa kemana? Saya kayaknya harus konsultasi sama Kang Mamas. Kayaknya dia, si dia pun harus pulang aja. Bahaya ini, bukan tempat dia. Ini bukan tempat tinggal dia. Iya. Bahaya. Masih kecil lagi. Oke. Kamu jangan pandang kecilnya. Ini kecil-kecil cabai rawit. Sekali gigit langsung bledak gitu pedasnya. Ini kan Afifa. Afifa, kamu tahu nggak? Saya di sini tuh banyak teman. Ini namanya Mbak Terulan. Udah gitu saya punya banyak teman-teman netizen di situ. Kamu salam kenal dong. Salam kenal dari saya gitu. Salam kenal dari saya. Siapa Afifa namanya? Saya, nama saya Afifa. Tuh. Halo gitu. Halo netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gemoy kan? Saya tuh sangat sayang sama Afifa. Masih seneng liat dia. Tapi saya ingin dengar Afifa ini solawatan. Oh, kamu jangan salah, dia bisa solawatan. Afifa bisa kan solawatan? Bisa dong. Coba Afifa solawat, kasih tahu mereka kalau Afifa tuh bisa solawat. Solawatan apa? Afifa bisa solawat apa aja yuk? Solawat Jibril, solawat yang Prabu. Afifa juga bisa semua ya kan? Kita solawat Jibril aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Ya Habib, salam alaika, salawatu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Subhanallah kan? Subhanallah. Ini juga bisa semuanya kan, Afifa. Kayaknya Afifa, kita tuh, kamu tuh harus bertemu sama seseorang. Seseorang itu namanya Mas Karyo. Dia itu sama kami
selalu sama kami. Dia yang pemilik padepokan. Dia itu guru besar di padepokan Seneng Sejagat. Kamu pasti pernah tahu. Kamu pasti ingat sama dia. Apa mau bertemu dengan dia? Saya akan coba mencari dia, terus kita ketemu sama dia. Dan setelah itu sepertinya saya akan mengatakan kepada Kang Mamas untuk mengajak untuk izin mengantar kamu pulang, karena ini bukan tempat kamu, Afifah. Saya khawatir sama kamu. Saya enggak mau kalau kamu terluka seperti saya. Tapi saya mengucapkan baik terima kasih sekali sama Afifah, karena kamu sudah datang tiba-tiba nyembuhin saya. Mungkin kalau enggak ada kamu mereka kebingungan. Oke, kalau begitu saya makasih banyak ya, Afifah. Kita ya. Pergi. Ayo. Mbak Ter, kita kembali aja. Tapi gue pulang. Lalu ini? Kita mau ikuti kami jalan? Iya dong, masih panjang lagi ini. Oh iya? Panjang, berarti maksudnya netizen masih mau ketemu sama Afifah? Netizen masih mau kenalan sama Afifah, boleh gak? Oh boleh, kamu mau tanya apa? Tanya apa ya? Kamu, tapi kamu mau kenal netizen? Kamu mau netizen mau komenan? Mau tanya apa sama Afifah? Komen. Jadi, Afifah anaknya siapa? Kata netizen ini, Afifah anaknya siapa? Afifah anak siapa? Anak Bunda Mawar. Hah? Dia itu, saya tuh tidak bisa menjelaskan kepada kalian semua bagaimana. Karena kalau saya jelaskan ini tidak, gimana ya, kalian takutnya kalian tidak dimasuk di akal kalian, kalian bilang halu atau apa. Tapi dia ini adalah seorang gadis cilik yang sangat menggilai Bunda Mawar gitu. Dia sangat mencintai Bunda Mawar. Makanya dia tuh sangat terobsesi menjadi Bunda Mawar. Dia seperti Bunda Mawar kan? Mirip kan? Mirip. Tapi, tadi saya sempat heran. Tapi kamu jangan ragu sama kekuatannya. Kamu bisa rasakan kehadirannya. Ya. Kehadiran Bunda Mawar saja tidak membuat gempa kan? Iya. Tapi kehadiran dia membuat bumi bergoyang. Dan ini ada yang nanya lagi nih. Afifah asalnya dari mana? Asalnya Afifah dari mana? Dari mana Afifah? Dia pasti juga gak bisa jawab. Sama seperti saya, kalau saya ditanya asalnya dari mana, saya juga gak bisa jawab. Jadi Afifah sekarang tinggal di mana? Afifah rencana tinggal di mana? Sama kami? Dia tuh pengen, sebenarnya gini, Afifah ini pengen ketemu, Afifah capek ya, sini duduk, kalau kamu capek. Kita nanti sebelum, kita tuh sapa-sapa sama netizen dulu, karena Afifah tahu, netizen itu adalah orang-orang yang menonton di dalam sini, ini yang petak ini. Nah, di situ banyak orang Afifah, terus mereka tonton, kalau mereka tonton makin banyak, itu bisa dapetin uang. Terus uangnya itu untuk memakmurkan padepokan kita, untuk kita bagi-bagi ke anak yatim. Terus kita juga mau buat padepokan di cabang Jawa. Pipa tahu nggak? Sungguh mulia kan hati Mama Skario itu. Apipa pasti suka deh kalau ketemu sama dia. Dan Apipa pasti belum pernah ke padepokan ya. Kalau begitu nanti Apipa saya ajakin ke padepokan, terus kita keliling-keliling padepokan. Kamu pasti lelah banget ya, karena kamu jalan ya. Kamu pasti lelah sekali kan? Kamu tidak takut, Afifah? Tidak wow. Dong. Kayak saya, dia tidak pernah takut dengan siapapun. Karena Afifah ini adalah gadis cilik yang pemberani. Dan dia mempunyai tekad yang sangat tinggi. Suatu saat nanti kalian akan mengerti. Siapa Afifah ini? Dan siapa sejatinya dia? Dia tidak bisa hadir, tapi dia selalu ada di mana-mana. Benar Afifah? Jadi kamu sudah memutuskan turun sini sendiri tanpa siapa-siapa, tanpa menemani. Kamu hebat banget sih. Saya kalah loh. Waktu saya turun ke sini aja itu saya bersamaan sama Bunda Mawar. Kamu malah sendiri aja. Kamu tidak takut. Hebat deh kamu. Jadi kalau betul Mbak Ter, lanjutkan perbincangan dengan. Oh ya, saya mau nanya. Tadi ada Mbak Ika ya? Ada. Mana Mbak Ika ini tadi nih? Oh itu dia. Mbak Ika, kenapa kamu ada di sini? Ya, Mbak Uterulan kamu menghubungi dia?
Iya, cuma dia yang bisa dihubungi. Bisa. Lalu tadi kami gotong-gotong kamu sampai sini, cuma sanggup ya nih. Tidak. Nih. Kemarin biar saya, tahu tempatnya. Kemarin saya juga pengen ikut kan sama Nyi Indah, tapi Nyi Indah bilang terlalu berbahaya. Jadi saya nemuin Nyi Indah sama Terulan. Mbak Terulan, lain kali kita cari santri aja atau ksatria. Saya cuma khawatir Mbak Ika ini kenapa-napa gitu. Untung saja tadi gak ada musuh. Kalau ada musuh gimana saya pingsan. Dan untung saja Pipa cepat datang. Ksatria lagi di luar semua ya. Kalau begitu yaudah kita deh, balik aja. Kita balik karena saya mau jumpain kamu bahas dulu apakah dia ada atau tidak. Karena Apipa juga, saya akan berbicara yang lebih penting sama Apipa berdua. Jangan lupa share, like, and subscribe channel Sri Kani channel ini. Ada suara yang tidak-tidak. Karena penonton dan subscribe itu tidak sama. Masa kalian melihat tapi tidak subscribe? Subscribe itu hanya gratis. Ceting dan bunyikan centing-ting gitu tombol loncengnya. Tidak bayar tuh gratis. Tapi kan susah banget gitu mengikuti bersubscribe-nya tadi. Kalau begitu, buat kalian juga jangan lupa tetap doain kita yang terbaik. Semoga kita secepatnya membuka cabang PSS di Pulau Jawa. Dan kita para kesatria akan ke Jawa. Insya Allah, doain saja yang terbaik. Karena kalian dengan melihat channel ini saja, kalian sudah sudah membantu kita ataupun sudah sedekah kepada kita. Karena hasil yang kita dapat itu akan dibagi nantinya untuk yang lebih membutuhkan. Oke? Let's go. Saya seperti mendengar suara sesuatu. Muhammad. Kruk 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 kruk. Alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah ala Muhammad. Salawatullah alaihi wasallam. Mau dimanapun kita berada, itu pasti tidak jauh sama yang namanya hutan. Master. Tidak, Master. Saya cuma terkejut. Kamu baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya tidak. Tidak. Tidak apa, Master? Saya merasakan energi sesuatu hal yang membuat. Stop. Saya merasa astagfirullah. Sudah saya katakan, antek, kau yang antek ratu itu. Ada apa kau dan kemana teman-temanmu? Mengapa kau berkeliaran di malam hari sendirian? Emang kenapa? Mau saya berkeliaran, mau saya main-main, mau saya apapun aktivitas malam yang saya lakukan itu tidak ada urusannya denganmu. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah? Mengapa saya harus berhati-hati? Apakah kau mau kami jadikan tumbal? Tumbal? Ya. Kau ingin menjadikanku tumbal? Ya. Bahkan kesatria yang kalian tangkap saja itu masih kalian sekap. Belum kalian jadikan tumbal. Bagaimana kau ingin menjadikanku tumbal? Hai.
Itu hanya pancingan. Pancingan? Untuk apa? Supaya kami mendapatkan kalian semua. Jangan bermimpi kau. Salah orang yang kalian tangkap itu adalah kesatria-kesatria yang ilmunya kuat sebenarnya. Kalau mereka kuat, kenapa mereka kalah? Karena kalian banyak. Dan mengapa kalian baru berbicara akhir-akhir ini? Setelah saya tahu cara membuka kunci kalian untuk berbicara. Mengapa rupanya kalau kami tidak ingin berbicara? Saya tahu, pasti mulut kalian sudah dikunci sama guru kalian, bukan? Guru kalian yang wanita, yang cebol itu. Tidak ada pantas-pantas kah guru kalian itu menjadi guru? Cebol kau bilang? Ya. Lihat dirimu. Tapi saya tidak menjadi guru. Saya tahu batas kemampuan saya. Tapi sama saja, kau juga cebol. Iya, saya tahu. Kok memang suka yang cebol-cebol? Ya, dulu. Dulu sama lah. Sekarang apa bedanya? Gurumu saja cebol. Tapi dia memberi kami kepuasan. Kepuasan? Ya. Apa yang telah dia berikan terhadap kalian sehingga kalian merasa puas? Lihatlah pakaian kalian. Tidak ada itu pantas-pantasnya dengan sikap kalian. Karena sekarang pakaian saja yang seperti ini, tapi hati busuk. Jaga lisanmu, wanita. Memang itu fakta. Kalian memakai peci, membawa sajadah, baju kalian bagus, tapi hati kalian busuk. Kau memakai hijab. Apakah hatimu baik? Saya tidak membenarkan diri saya baik, tapi yang jelas saya tidak seperti kalian. Bahkan kalian menculik kesatria-kesatria kami yang tidak bersalah. Mereka bersalah. Mereka bersalah. Salah apa mereka? Karena telah membunuh suami dari guru kami. Itu karena suami gurumu itu tidak pantas untuk hidup. Tahu? Gurumu lah yang tidak pantas untuk hidup. Jaga ucapanmu. Ya. Beraninya kau laki-laki, mau saja kau berlutut oleh wanita. Siapa yang berlutut dengan wanita? Kau, gurumu wanita bukan? Ya. Apakah itu tidak bertekuk lutut? Karena dia guru kami. Sadarlah kau. Ayolah, kau bukan tandinganku. Salat, kameramen. Siap, dokter. Kami punya seluruh. Kau juga satu. Tidak, saya dua kameran mesin. Oh,
Mutawarin tu. Saya takut dia orang yang telah menolakku dan sekarang menjadi santri. Rogo Birawa. Apa kau tidak mengenal? Tidak. Lama, saya juga. Lantas mengapa kau berbicara seperti itu? Ilmu kami tinggi, kami bisa melakukan apa saja. Kalau kau bisa melakukan apa saja, bawa saja kalau kau bisa. Kamu menang. Iya. Saya suka yang nantang-nantang. Kalau bukan kamu nantang, sanggup? Tidak hidup namanya. Apakah kamu sanggup? Saya sanggup. Apa yang saya tidak sanggup? Berapa kali kamu sanggup? Mau berapa? 6? 7? Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Biada. Sallallahu alaihi wasallam. Kemana dia hilang, Master? Saya tidak akan kabur. Ala Muhammad. Kenapa dia tidak ingin kabur? Salam. Apanya? Kau. Ya bisa lama. Jangan terlalu sering berkeliaran di tengah malam. Ya Rasul. Salam alaikum. Nanti kamu akan menyesal. Ya Habib. Salam. Apakah kamu tidak takut mati? Tidak. Salawat Tullah Alaikah. Ya. Memang itu semua takdir. Seperti takdir kita. Muhammad. Salawat Alaihi Wasallam. Saya sudah mengingatkan, jangan terlalu sering berkeliaran. Saya akan membunuh kau. Kenapa kau mundur? Kenapa kau mendekat? Emang kenapa kau sering mendekat? Baiklah. Kenapa kau menyerangku? Saya tidak ingin didekati kau. Lalu kenapa kau tadi mendekat? Karena ingin menyerang. Oh, ternyata kau sedikit lebih pintar. Memang. Apa kau bilang? Sendiri. Jadi jangan kau semena-mena untuk bisa menghajar saya. Karena ini bukan kawasan padepokanmu, jadi kau akan lebih lemah. Netizen, mau kita apain ini? Saya sudah siap. Keterlaluan! Kita pergi. Kau sudah tahu kelemahanku. Saya tidak tahu, pergi dulu. Takutnya kalau kita lebih banyak dengan teman-teman yang datang karena mengenal suara dia. Ya bukan lapar ya. Jangan. Tidak apa-apa.
ini bisa kau coba. Udah, jangan takut. Percaya sama Mbak. Saya jauh aja. Sini gue kasih tahu dulu. Udah agak jauh aja, Mbak. Enggak tahu, nanti enggak tahu. Suara ini udah. Yakin ini pegang. Pegang ini sudah. Ya, betul. Nah itu masuk. Tahu enggak? Biar ada orangnya, nggak apa-apa. Nggak tahu nggak. Sudah. Yakin. Mana Mas Randri tadi, Mbak? Udah hilang dia, masuk. Masuk itu warung? Mana, Mbak? Gak ada. Gak takut. Dia masih mengetes ilmu belut putih. Aneh. Itu ada ibu itu di situ. Ibu itu diam aja itu. Ibu itu diam aja. Lihat. Ibu itu diam aja. Dia ngambilnya. Ya Allah. Ya Allah. Pak Parto di sini. Di sini Pak Parto. Mana dia Pak Parto? Udah sampai sana dia. Huh? Udah keluar kurasa gak ada. Gak ada masalah dari situ. Gimana? Udah jalan ke sana dia, Mbak. Dia jalan ke sana tadi. Udah jalan tah jalan gimana tadi. Tuh gak bisa nampak. Ini Mbak. Percayalah. Udah di sini. Betul enggak kata Mbak? Benar. Astagfirullahaladzim. Udah di sini jadi sekarang enggak ada itu. Pokoknya. Berarti ilmu belut putih yang kukasihkan udah sempurna. Astagfirullah. Tadi saya masih takut-takut loh, Mbak. Masih takut-takutnya gak ketahuan. Rupanya yang punya itu gak tahu saya, Mbak. Gak tahu, Mbak. Itu gak bayar itu, Master? Bayar apa ini? Kami lama ngajin orang. Ya Allah, Master, itu gak boleh loh, Master. Udah gimana? Yang penting kita bisa makan. Allah. Kalau memang terdesak, bisa gunakan terus ilmu belut putih untuk mencuri. Gunakan terus. Dosa lo itu, Master. Dosa, Master. Stiper, Master. Sekarang kita gak makan. Betul itu. Mending kita nyolong. Ya, kita makan sama-sama di sini. Makan di sini, Mbak. Udah percaya, kan? Udah terbukti kan ilmu belut putih untuk mencuri bisa? Gak akan nampak. Itu aku teringat ya. Dulu pernah ngeluarkan belut putih sama kario itu.
Asal ku keluarkan ilmu ketiga yang ku belut putih, Adian Surat Jiwo, itu aku teringat sama siapa itu Karyo itu. Masih teringat tentang itu, Mbak? Iya. Wah. Tapi kalau nggak cerita ilmu, nggak teringat. Berarti kalau cerita tentang orang tek itu, langsung ingat gitu ya? Langsung ingat. Siapa itu Karyo? Ya, siapa itu Karyo? Masalahnya, Mbak, aku nggak tahu, Mbak. Kalau tahu, aku bijak-bijak dia itu. Enggak. Nanti kalau udah kamu kuasai ilmu Mbak Parto, cari namanya Karyo itu. Berat. Kalau bisa penggal lehernya, bawa tempat Mbak Parto. Emang kalau hasil maling itu bang, satu kali mas. Astagfirullahaladzim ya Allah mas. Saya heran kenapa orangnya tuh slow aja gitu. Tetap nggak tahu. Biar ada di warung itu 20 orang, 30 orang, itu nggak mungkin tahu. Mater, mom. Haram itu, Master. Kok haram? Ini nggak haram lah. Aji tulisannya haram. Situ nyuri, Master. Ini kan kita nggak nyuri. Kita kan ngambil. Ya, ada orangnya. Tapi kan orangnya nggak kelihatan. Iya, yang penting kan aku tadi udah... Mak minta. Dia memang nggak jawab, mungkin nggak tahu. Itulah ilmu kegunaan ilmu blood putih. Berarti aku ini nggak sia-sia untuk terus belajar mendapatkan ilmu dari Bapak Parto. Memang ilmu Bapak Parto, sudah terbukti. Terbukti kan? Besok aku rencana mau ngambil di bank nih. Duit. Memang kalau hasil menyuri ya enak. Masih gak mau? Haram Master, mau Master. Biar saya tahan lapar Master. Matilah situlah. Jelas. Mantap. Hasil curian tuh mantap. Daripada mati kelaparan, mending mati kenyangan. Jelas. Orangnya datang tuh, Master. Enggak akan bakal. Enggak bakal datang ya, Mbak. Percayalah. Ilmu Mbak Parto bukan ilmu sembarangan. Ini saya kasih tahu nih sama yang punya gede nih harus nih. Enggak ya, percaya. Dikasih tahu pun enggak percaya. Orang enggak ada orang kesini kok. Pasti bilangnya gitu warung itu. Enak nggak? Enak lah. Tanpa bayar, kita minta loh ada orangnya, tapi orangnya nggak jawab. Nanti kalau misalnya di warung bakso, udah ambil sendiri aja semua. Nggak tahu nggak orangnya. Banyak belajar rawa rontek belut putih itu. Udah berapa lama, Mbak? Udah lama. Dulu bapaknya Parto lah yang ngasih ini gitu. Digunakan tuh kayak gini juga, Mbak? Dulu Parto namanya orang perantuan pergi dari Jawa ke Sumatera udah lama. Ya aku bikin gini terus. Mantap lah. Ilmu ajian blok putih itu bisa membuat kita kaya. Bisa membuat kita senang dengan cara nyolong. Bisa kenyang kan? Gak ada duit bisa kenyang kan? Jadi itu akhirnya Mbak, kalau sama orang yang pintar juga tahu nggak Mbak? Ya kalau yang pintar itu pasti tahu, cuma tahu pun kalau nggak ganggu dia. Itu nggak bakalan dia apa-apain, nggak bakalan. Tapi kalau tadi kamu nggak yakin orang itu tahu, teriak-teriak dikiranya kau maling, udahlah dimasa sama masyarakat kau. Matilah aku bah. Itu makanya kamu harus yakin punya ilmu itu. Dengan cara menggunakan daun
kita bisa hilang dan bisa mengambil. Dulu pernah ya, sama Karyo itu pernah aku pun gunakan daun. Itu aku teringat sama Karyo itu. Itulah pernah aku diajar habis-habisan sama Karyo. Ya Karyo, Karyo, Karyo. Baru teringat itu Karyo. Pastikan balaskan dendam itu. Siapa? Yang namanya Karyo, Karyo itu. Ya, dendam kali aku sama Karyo itu. Kenapa, Mbak? Ya pernah aku dulu mengeluarkan belut putih itu. Berarti Mbak tahu? Karyo, Karyo, namanya Karyo itu. Tapi wajahnya nggak tahu? Nggak paham kali. Kadang teringat, kadang nggak gitu. Yang penting kamu, kalau bisa, kalau udah menguasai ilmu Baparto semua, cari yang namanya Karyo. Ya, Mbak. Di mana dia berada, cari terus. Siapa sebenarnya Karyo itu? Tebak. Itu saya akan coba untuk cari namanya Karyo. Meskipun aku gak tahu mukanya kayak apa, wujudnya kayak apa, dia itu wujud manusia atau bukan, kita gak tahu. Jadi tetap saya akan cari, Mbak. Demi Mbak. Kalau bisa, penggal kepalanya, putuskan kepalanya. Siap, Mbak, siap. Akan penggal. Datang orangnya itu, masuk. Tuh. Nah, gak ada. Gak tahu kalau orangnya itu gak tahu. Udah tenang aja kamu. Percaya sama Mbak Batu, percaya sama ilmu. Paling tahu-tahu besok. Penghasilnya kurang. Kurang. Yang mana dapatnya sekian jadi gak sekian. Itu bisa jadi langganan itu, Mas. Nolong. Langganan itu harus nyolong juga. Punya langganan kita. Astagfirullah. Masa minta-minta aja harus ada langganan. Nyolong pun harus dapat langganan. Sedangkan di situ tadi ada orangnya pun gak nampak. Gak celinguk-celinguk gitu kan. Diam aja kan. Diam aja. Berarti dia gak tahu kalau kamu masuk. Kita paling enak. Kita kalau punya belut putih gak pernah lapar. Di mana ada makanan bisa kita curi. Yang penting kita nggak nampak orang itu. Di mana ada makanan, di situ ada saya. Apa ini nyolong? Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya, kayaknya udah mulai kenyang loh. Sepertinya ini kalau nyolong-nyolong pada motor. Pas ini kan, untuk apa ya, nanti bisa kita nyuri, nggak bisa kita beli minyaknya. Ya kita jual keretanya untuk beli minyak, Mbak. Jelas keretanya nyolong, minyaknya nanti nyolong juga lagi. Hah, minyaknya nyolong juga, Mbak. Allahu Akbar, ya Allah. Itu tersendiri kan, ada dia minyaknya juga, bisa langganan sama waktu. Kalau mau bisa kau lakukan, curi aja itu kereta. Tapi kalau kau mau, ayo buat apa lah, Mbak? Ada untungnya juga sama aku, Mbak. Untungnya aku kalau udah pun memiliki ajaran belut putih ini, ketika kita mendapatkan musuh, musuh begitu luar biasa, kita dengan cara menghilang, dia mencari, kita gebuk dari belakang tebung, selesai. Itu pun bisa. Ilmu itu udah langka, udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun udah ilmu itu udah ada. Orang-orang tertentu aja yang punya memiliki ilmu belut putih itu. Bener, Mbak. Berarti aku membongkar kuburan Mbak ini gak sia-sia untuk berguru sama Mbak. Dulu zaman Belanda, Bapak Parto dulu makan susah-susah, itulah untuk nuri tempat Belanda itu makanan. Dikasihkan sama masyarakat. Itu yang banyak.
Apa takut bawa tengah tengok? Nggak takut, Mbak. Kurang gimana gitu. Saya masih ragu. Mau ngetes lagi? Nggak ada, Mbak. Nanti aja kalau kita lapar baru. Iya, betul. Karena kan itu waktu kepepet aja, Mbak, ya? Iya. Nah, kalau nggak kepepet nggak bisa. Benar. Nanti kalau makanan kita ini udah habis, kita lapar, kita nyolong lagi. Gimana, Mas? Saya enggak mau. Mau saya ikut. Ini saya kasih tahu sama orangnya, ini datang ke kampung digebukin sama Mas. Ya, orang itu pun enggak percaya, yang punya warung enggak percaya. Soalnya aku di depan pun enggak nampak ada orang masuk. Jadi suruh percaya dari mana? Kalau misalnya aku digebuki di kampung, Mbak. Dengan cara tadi ngilang, teng, udah. Gantian aku ngebuki kan, Mbak? Betul, nggak salah itu. Betul. Terasa enak kan? Lain kalau kita beli kan? Lain. Karena kalau beli pasti modal. Kalau gini ngapain saya main lagi? Kerja seperti ini lagi, Mas? Nolong aja, enak. Ini guru lihat pasti marah besar ini. Astagfirullah ya Allah. Jadi apa kegiatan lagi deh, Mbak? Yang mana? Jangan nyolong lagi, Masir. Udah, Masir. Tadi malam kita sudah pengetesan. Jadi tadi kita udah nyolong. Apa lagi kita lakukan? Bunuh anak orang baru ini, Mas. Astagfirullah. Ya, Mbak. Jangan, nanti ada saatnya nanti. Tapi ya, saya masih. Kalau jumpa Karyo nanti, kalau bisa potong leher Karyo, bawa sini kepalanya. Siap. Saya akan cari yang namanya Karyo itu. Akan saya burok dan kepalanya akan saya berikan kemana, Mbak? Badannya buang aja. Pajangkan depan TV itu. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus kasih tahu nih sama yang punya warung. Kasih tahu. Bisa dibiarin. Nggak percaya nggak yang punya warung? Saya bilang, saya kasih tahu ini. Mingkar mingku. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, benti adoi si patang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Fokus sabar, ibu wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkayang semua, pasti bisa tulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adi langkat, stabat robot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dunia menghimari kutu, ojo simpen dendam, mirin jarawati. Ketui soi klasa pelanta wakal, ilmu bisa mancing gawe tukar. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso
mergo ono poro fans tetap semangat master bater salah PSS. Jangan, 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 jangan